Oke, balik lagi di channel saya, Mr. Yans. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, bro. Broku, bro. Oke, tetap semangat, rekan-rekan yang para perjuang subscriber, yang youtubers-youtubers pemula, ya termasuk saya ini kan. Jangan pernah menyerah. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat sampul video atau custom thumbnail. Jadi apa itu sampul video? Jadi sampul video itu adalah tampilan awal yang ada di video-video kita yang di YouTube agar terlihat lebih menarik itu. Jadi kalau misalnya udah video kita biasa aja, tampilannya biasa aja, jadi orang tuh males mau buka video kita itu. Minimal kalau misalnya videonya biasa aja, seenggaknya tampilan customnya itu ya lumayan lah, jadi orang tertarik untuk membuka videonya. Nah ini seperti ini yang contoh-contohnya yang ada di video ini. Nah seperti ini nih. Oke, rekan-rekan, yang jelas kita kalau misalnya mau ngedit, saya udah siapkan tadi fotonya sebelumnya. Saya biasa mengeditnya melalui PicsArt atau PixelLab. Jadi saya sebelumnya sudah membuat foto di PixelLab. Tuh, yang edit foto yang udah saya siapin sebelumnya untuk mengganti sampulnya atau custom thumbnailnya. Kita lanjut ke YouTube Studio. Jadi jangan lupa di download juga, sebagai youtubers pemula kita harus mempunyai aplikasi YouTube Studio untuk menganalisa atau mengedit video-video kita, ya kan? Kita klik tadi video yang mau kita ganti custom thumbnailnya. Nah, terus kita klik yang tanda pensil atau pulpen itu, kita klik. Setelah itu kita ganti yang tulisan yang tambah tadi. Nah, ini kan tadi saya sudah sebelumnya sudah mengedit foto yang akan membuat jadi tampilan di video atau customnya. Nah, jadi saya pilih foto ini untuk kita ganti. Oke, lanjut, tinggal kita simpan, langsung otomatis videonya sampulnya sudah ganti. Nah ini sudah terganti dia. Oke, kita cek dulu. Ini dia udah keganti. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video-video Mr. Yan. Bermanfaat nggak bermanfaat, semoga bermanfaat buat rekan-rekan lah pokoknya. Kalau misalnya ada usul saran untuk tutorial apa, buat video apa, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya saya bisa membuatin, ya saya buatin. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe bos, terima kasih.